Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys, Pinky Sweet. Dan aku terima kasih ya guys yang sudah nonton video aku. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Kali ini aku mau masak, gimana cara sih masak gatot instan ya guys ya. Ayo guys, kita masak sama-sama guys. Pertama aku ceplok. tak rendam jam. Tak rendam selama pakai air dingin ya guys ya. 20 menit dulu baru dibilas sing resik. Tapi tergantung itu apa? Merek gatotnya apa? Ini merekku gatotnya merek cap $10 guys. Dan guys, selanjutnya sudah aku cuci bersih ya. Tadi sudah aku rendam selama 20 menit pakai air dingin. Dan selanjutnya aku rendam sekali lagi pakai air panas selama mendidih ya. Air mendidih selama 1 jam. Karena kalau enggak 1 jam nanti kurang rendamnya gatotnya jadi alot atos guys. Ya. Dan guys, selanjutnya aku mau marut klopo guys, marut kambil. Dan terus aku kloponya tak parut saiki. Lanjut dikasih garam sedikit ya guys ya. Dan guys, gatote wis tak rendam selama 1 jam. Saiki tak grujuk karo banyu, tak isai ben resik. Soale kan enek jamur-jamur e kan gatote instan kuwi. Kudu diisai resik nara ngono, engko baunya bau tengi. Dan guys, selanjutnya aku kukus selama 30 menit. Gatote ben tanak ya, ben matang bener-bener, pakai api sedang saja ya guys ya. Dan guys, gatotnya sudah aku kukus selama 30 menit ya, sudah tanak ya, maksudnya sudah matang. Selanjutnya dan guys, gatotnya sudah matang ya, sudah benar-benar tanek ya. Ini enak banget, tadi sudah aku coba. Ini baru pertama kali aku masak gatot instan ini ya. Hasilnya bagus. Oke, bisa dicoba ya guys ya. Sekarang dan selanjutnya aku taburi kelapa yang sudah aku kelapa yang sudah aku kukus tadi ya. Aku sudah kasih garam juga. Ini enak guys, nggak alot tapi gatotnya empuk. Dan oke guys, terima kasih yang sudah nonton video aku ya hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih guys, thank you. Assalamualaikum, selamat makan.